Assalamualaikum, Yush Mina. Okey, hari ini kita nak borak pasal teori apakah motif sebenar karakter Amado yang berada dekat desa Konoha. Adakah dia ni baik ataupun sebaliknya? Sampai sekarang ni untuk karakter Amado memang cukup mencurigakan. Kenapa dia mengkhianati Otsutsuki Shiki? Kenapa dia terlalu risaukan pasal keadaan Kawaki selepas Otsutsuki Shiki telah pun mati? Apa sebenarnya motif Amado untuk bekerjasama dengan Konoha? Dan apa sebab anak Amado telah mati? Sampai sekarang semua tu masih lagi misteri dan aku akan bagi beberapa pendapat aku pasal karakter Amado, adakah dia ni baik ataupun sebaliknya. Macam biasa untuk dalam video ni memang totally semuanya pendapat aku. Jadi kalau korang tak bersetuju ataupun korang ada pendapat lain, just drop je komen dekat bawah. Kita share-share pendapat. Sebelum kita sambung lain video, aku nak bagi tahu ni. Kalau korang tengah cari baju-baju anime, contohnya macam baju anime Naruto, One Piece, Dragon Ball dan macam-macam lagi, korang boleh pergi dekat IG T-shirt Su9. Ha, baju yang aku tengah pakai ni baju dari dorang lah. Kualiti baju dia memang terbaik gila. Korang boleh tengok logo dia ni. Ni merupakan sulam. Kalau dekat belakang pula ada design juga. Memang cantik. Dan untuk material baju dia pakai kain microfiber. Semua design-design yang dorang keluarkan tu semuanya dibuat sendiri dan memang cantik. Lagi bestnya harga. Harga memang berpatutan walaupun kualiti memang terbaik. Dorang sekarang ada buat promosi tau. Sempena 7 hari bulan 7. Dengan kalau korang buat 2 pembelian baju, logo bahagian depan sulam dengan design printing dekat bahagian belakang hanya RM77 saja untuk 2 pembelian baju. Jadi kalau korang nak beli baju-baju anime yang memang kualiti tip top, korang boleh pergi dekat IG T-shirt Su9. Diorang ni memang trusted dan link semua aku ada letak dalam description. Okay, jom kita sambung ni video balik. Amado merupakan seorang saintis yang cukup bijak. Benda ni tak dapat nak disangkalkan lagi selepas Katasuki sendiri yang mengakui kebijakan Amado yang mampu untuk memodifikan tubuh Kawaki dengan teknologi yang cukup hebat. Malah dia juga telah mencipta banyak cyborg yang mempunyai kekuatan yang lebih tinggi dari Jigen. Tapi malangnya dikatakan oleh Amado, cyborg-cyborg tersebut telah pun diarahkan oleh Jigen untuk dihapuskan. Cumanya adalah beberapa cyborg yang sepatutnya dihapuskan tu telah disimpan oleh Boro atas tujuan yang tertentu. Jadi selepas je Amado dan Kashinkoji telah berkomplot untuk membunuh Jigen, Amado telah pun pergi ke desa Konoha dan telah bekerjasama dengan Konoha sebagai ganti. Kalau dia diterima, Amado akan kongsikan semua benda yang dia tahu, antaranya pasal kumpulan Kara, Jigen, Tentails dan juga Otsutsuki. So lepas dia dari itu, sampailah sekarang ni Amado masih lagi dekat desa Konoha dan dia telah mendapatkan kerakyatan dah pun untuk menjadi penduduk desa Konoha. Jadi persoalannya sekarang, betul ke tu je tujuan sebenar Amado telah bekerjasama dengan Konoha semata untuk mendapatkan perlindungan je, ataupun Amado mempunyai agenda dia yang tersendiri? So kita bermula dengan teori pertama aku pasal kematian anak Amado. Ada beberapa yang beranggapan Ada merupakan anak Amado disebabkan kemampuan Ada yang mampu untuk mencuri hati manusia tak berkesan pun dekat Amado. Dan Ada juga merupakan salah satu cyborg yang telah dimodifikan oleh Amado. Jadi disebabkan kemampuan Ada ni tak berkesan hanya dekat Otsutsuki ataupun yang mempunyai pertalian darah dengan dia, jadi teori ni make sense juga tau, boleh terjadi. Lagipun kematian anak Amado telah pun berlaku 12 tahun yang lepas dan anak dia merupakan seorang perempuan. Dan macam apa yang aku cakap dekat awal tadi juga, Jigen telah mengarahkan untuk menghapuskan cyborg-cyborg yang telah dicipta oleh Amado. Tapi dekat sini Ada telah pun disimpan oleh Boro yang membuatkan mungkin Amado tak tahu pun pasal benda tu dan membuatkan dia ingat anak dia dah mati. Tapi itu merupakan pendapat dari beberapa website dan teori ni pun keluar sewaktu awal chapter 57 baru je keluar. Teori ni masuk akal, tapi ni bukan pendapat dari aku tau. Untuk pendapat aku pula, pasal kematian anak Amado tak ada kaitan pun dengan Ada. Bagi aku, Ada bukannya merupakan anak perempuan Amado. First, disebabkan kenapa kemampuan Ada tak berkesan dekat Amado, mungkin disebabkan Amado sendiri yang telah memodifikan tubuh Ada. Jadi korang fikir betul-betul, takkanlah orang yang telah mencipta sesuatu tu nak membiarkan apa yang telah diciptakan tu akan memakan diri dia sendiri. So dah tentulah Amado akan membuat sesuatu untuk tak menjadikan kekuatan hasil ciptaan dia tak berkesan pun dekat dia. Sama juga macam kod dan Delta. Amado mempunyai akses untuk mematikan program tubuh Delta hanya dengan menyebut
time to go sleep delta. Manakala untuk code pula, hanya Amado je yang mampu untuk menutup limiters kekuatan untuk code. Benda ni sendiri telah dikatakan oleh Kashin Koji. Mungkin benda yang berlaku dekat delta telah pun diprogramkan sama juga dalam tubuh dia. Jadi bagi pendapat aku, sebenarnya setiap cyborg yang telah dimodify oleh Amado, tak kisahlah kuat macam mana sekalipun, kuat gila babeng ke apa, semua tu senang-senang je boleh dikawal oleh Amado. Termasuklah juga dengan Code, Ada dan Diamond. Sebab lain pula, aku percaya Ada bukannya anak Amado disebabkan Ada mempunyai adik lelaki yang bernama Diamond. Tapi identiti sebenar siapakah anak Amado dan apa penyebab anak dia mati masih lagi misteri. Tapi aku rasa mungkin kematian anak Amado disebabkan sakit yang tak boleh nak dirawat dan membuatkan Amado jadi macam totally berubah lah, disebabkan dia terlalu kecewa, terlalu sedih. Gambaran perasaan Amado yang sedih sangat disebabkan kematian anak dia telah membuatkan dia totally berubah menjadi personaliti yang berbeza. Kita boleh ambil contoh seakan karakter Uchiha Obito. Selepas Jenoh Hararin telah pun mati, totally karakter Uchiha Obito telah pun berubah menjadi seorang yang berbeza dari personaliti dia yang sebenar. Dan aku rasa berkemungkinan besar benda tu juga boleh terjadi dekat karakter Amado. Ataupun kematian anak Amado ada kaitan dengan Otsutsuki Ishiki. Jadi dekat sini ada dua kemungkinan kenapa Amado telah mengkhianati Ishiki. First, mungkin disebabkan Amado nak membalas dendam atas kematian anak dia yang mungkin pernah menjadi bahan eksperimen untuk mencari vessel yang baru. Ataupun Amado bertujuan untuk memperoleh buah cakra untuk agenda tersendiri. Benda ni mungkin disebabkan selagi Ishiki masih lagi hidup, selagi tu Amado tak boleh nak meneruskan rancangan sebenar dia. Disebabkan Ishiki merupakan satu karakter yang cukup kuat dan karakter yang berpengaruh. Jadi dengan menyingkirkan Ishiki, barulah Amado boleh merangkak semula rancangan sebenar dia. Walaupun Ishiki telah menjanjikan dekat kesemua anggota Inus Kepulauan Kara, kalau rancangan menyemai pohon cakra ni berjaya, diorang akan memperoleh buah cakra juga. Tapi korang kena ingat, setiap Otsutsuki members ni memang tak boleh nak dipercaya disebabkan diorang semua mementingkan diri sendiri untuk mendapatkan kekuatan yang lebih kuat. Malah walaupun diorang sesama Otsutsuki pun diorang tanggam antara satu sama lain, sampaikan sanggup membunuh untuk kepentingan tertentu. Jadi mungkin dari awal lagi Amado dah tahu yang Otsutsuki Ishiki ni tak boleh nak dipercaya, so disebabkan itulah dia nak mengkhianati Otsutsuki Ishiki. Teori aku yang kedua pula, Amado sebenarnya mempunyai niat yang jahat hanya nak mempergunakan desa Konoha, dan ialah orang yang bertanggungjawab memberikan karma yang baru dekat Kawaki walaupun Otsutsuki Ishiki dah mati. Walaupun teori aku macam tu, tapi Naruto, Shikamaru dan yang lain tak pernah pun percayakan Amado. Lagi-lagi dalam chapter yang baru kita dapat tengok Sumire mencurigakan Amado yang seakan mempunyai agenda dia yang tersendiri. Kenapa dia nak ciptakan karma yang baru dekat Kawaki? Aku dapat rasakan kenapa Amado pilih Konoha, mungkin disebabkan dia nak tahu lebih details pasal kekuatan shinobi-shinobi Konoha, terutamanya Naruto dan Sasuke yang merupakan shinobi yang paling kuat pada waktu tu. Lagipun dekat Konoha, korang kena ingat masih ada seorang lagi yang mempunyai kekuatan karma, iaitu Uzumaki Boruto yang merupakan vessel untuk Otsutsuki Momoshiki. So mungkin disebabkan tu, bila Amado berada dekat desa Konoha, dia dapat pantau lebih jelas pasal perkembangan vessel Otsutsuki Momoshiki, iaitu Uzumaki Boruto. Dengan sekarang ni kesemua desa besar shinobi tengah fokus dekat ancaman Code, jadi inilah masa yang paling sesuai untuk Amado manipulate Kawaki mendapatkan karma semula, bertujuan dikatakan oleh Amado sebagai senjata bagi melindungi Naruto. Tapi yang sebaliknya, aku dapat rasakan Amado sendiri akan menggunakan Kawaki sebagai senjata dia, dan dialah penyebab Kawaki akan berubah menjadi jahat. Semua ni tak mustahil untuk Amado tahu, sebab dia pun dah tahu banyak rahsia pasal Otsutsuki disebabkan sebelum ni dia merupakan orang yang paling Ishiki percaya. Dia pun mempunyai banyak muslihat, sampaikan tak ada siapa pun yang tahu dia merupakan pengkhianat dalam Kumpulan Kara. Dan lagi membuatkan Amado ni tak boleh nak dipercayai apabila rupanya Amado hanya menggunakan Kashin Koji je untuk kepentingan yang tertentu. Tapi walau macam mana sekalipun, kalaulah memang betul Amado mempunyai agenda dia yang tersendiri, aku dapat rasakan semua ni berlaku disebabkan atas kematian anak perempuan dia. Kita boleh ambil contoh karakter-karakter jahat dalam anime Naruto dulu. Sebenarnya disebabkan apa yang telah berlaku pada masa silam diorang telah bagi kesan yang cukup besar dekat karakter-karakter tersebut. Contohnya macam Uchiha Madara, Uchiha Obito dan juga Nagato. Tapi last-last, kita memang betul-betul kena prank lah. Memang terkejut gila disebabkan Pain merupakan
merupakan boneka untuk Obito, manakala Obito pula merupakan boneka untuk Madara. Jadi waktu Perang Dunia Shinobi yang keempat tu, kita ingat Madara lah the final boss untuk diorang lawan kan. Tapi rupanya Madara pun kena game dengan orang lain juga, dan rupanya Madara merupakan boneka untuk Zetsu Hitam yang mempunyai tujuan untuk membangkitkan Otsutsuki Kaguya. Tapi setiap karakter tersebut telah menjadi jahat bukannya tak ada sebab tau, tapi semua tu dah ada plot kenapa diorang boleh berubah menjadi jahat. Sama juga macam karakter Amado, mungkin disebabkan kematian anak dia telah mengubah 100% realiti kehidupan Amado. Teori aku yang terakhir pula, benda ni memang tak sama langsung dengan teori-teori yang aku dah bagi tadi tu, yang mana sebenarnya semua ni plot twist Kishimoto je. Rupanya karakter Amado adalah karakter baik dan dia buat semua ni adalah untuk kebaikan semua orang. Lebih senang cakap, mungkin karakter Amado ibarat macam karakter Uchiha Itachi dalam anime Naruto, yang mana dia bukannya karakter yang jahat, tapi dia buat semua tu sebenarnya adalah untuk kebaikan desa Konoha. So dekat sini mungkin sama juga macam karakter Amado. Kishimoto saja je nak membuatkan kita lebih fokus dekat karakter Amado yang seakan mencurigakan sangat tu. Jeling sana sini, usia orang macam tak puas hati, bila duduk dekat belakang orang macam seakan tengah berfikirkan sesuatu. Ha, macam tu untuk karakter Amado. Kishimoto seakan saja nak bermain dengan kita, nak suruh kita fikir Amado ni bakal menjadi ancaman yang cukup besar. Tapi yang sebaliknya, rupanya dia memang nak membantu dunia Shinobi sebab dia tahu apa yang bakal diorang akan hadapi pada masa akan datang. Tapi ni semua hanyalah teori dan pendapat aku semata. Kita just nak bincang santai-santai je sebagai penonton anime Boruto. Bukannya bermaksud apa yang aku cakap semua tadi tu akan terjadi, sebab kita pun hanya audiens biasa je kan. Kita nakkan yang terbaik dalam anime Boruto. Jadi apa pun, kita layan dan enjoy je apa yang akan berlaku dalam anime Boruto. Jadi aku rasa sampai sini je lah kot video kita untuk kali ni. Teruskan support FAIZ D Studio untuk mendapatkan 200,000 subscribers dalam tahun ni. Aku nak minta maaf kalau aku ada buat salah, tersilap cakap, terkasar bahasa. Aku nak minta maaf sangat-sangat. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum.